Okay, sunscreen ni penting sebab dia melindungi kulit korang daripada UVA dan juga UVB. Dan tanpa sunscreen, kulit korang mungkin akan berkedut dan nampak tua. Jadi, untuk mengelakkan semua tu berlaku, jangan sesekali untuk skip sunscreen. Primer memang kita semua tahu tak semua orang pakai primer. But primer itu important sebenarnya sebab primer dia memberikan makeup korang tu tahan lama. Jadi kalau tak pakai primer, akan ada satu masa mungkin dalam sejam dua korang punya makeup akan start untuk bercampur, start untuk crack. So it is better untuk korang pakai primer so that korang punya makeup tahan lebih lama. Beauty blender, kalau korang pakai bila kering, dia akan serap produk-produk yang korang nak guna, which mean tak ada apa pun yang tinggal dekat kulit sebabnya semua dah diserap dengan beauty blender. So instead of korang pakai beauty blender dalam keadaan kering, it is better untuk korang pasahkan dahulu beauty blender, perahkan air yang ada lebih-lebih tu and then baru guna untuk applykan foundation ke or concealer. Untuk guna beauty blender, kita ada teknik-teknik dia yang betul untuk korang apply foundation or concealer pada kulit menggunakan beauty blender. Korang tak sepatutnya gosok beauty blender macam ni. Cara yang betulnya adalah dengan dapkan beauty blender pada muka. Itu adalah cara yang betul untuk menggunakan beauty blender. Ini orang Malaysia selalu buat sampai itu yang membuatkan kulit korang kelabu sebab korang pakai foundation yang tak sama dengan warna kulit atau seakan-akan warna kulit. Kita tahu dalam komuniti kita terlalu obses untuk mendapatkan kulit yang cerah. But you have to know yang kalau korang guna warna yang lagi cerah dari warna kulit, muka korang akan jadi kelabu and akan jadi pelik. Jadi it is better untuk cari foundation dengan color yang seakan-akan warna kulit korang ataupun warna kulit korang. Tangan, kulit warna kat pergelangan tangan dengan muka tak sama. Kalau korang tengok dekat sini pun, pergelangan tangan I lagi putih dari warna kulit. So, kalau kita beli foundation berdasarkan warna yang ada pada pergelangan tangan, bila kita pakai kat muka, dia akan jadi kelabu sebabnya tak sama. Kalau it is better untuk korang pilih color foundation pada tengkuk ataupun dekat pipi ni sebab itu lagi accurate dengan warna sebenar yang ada pada kulit muka. Kalau korang free head, jangan lupa untuk applykan juga foundation dekat anak-anak rambut dan juga tengkuk sebab kalau korang just fokus pada muka, korang akan nampak macam pakai topeng and kita tak nak nampak macam tu. So instead, applykan juga pada anak rambut dan juga telinga serta juga tengkuk supaya makeup korang lagi nampak blend in. Ada orang yang akan guna satu brush ni untuk banyak benda. Itulah blusher, itulah bronzer, itulah shading dan segala-galanya which is macam pilih sebenarnya. It is better untuk korang guna satu brush hanya untuk satu produk. Satu brush tu hanya untuk blusher, satu brush tu hanya untuk bronzer, satu brush tu hanya untuk shading. Sebab kalau korang guna satu brush untuk semua produk, makeup korang mungkin nampak kecaman and tak cantik. Yang ini paling ramai orang buat di mana diorang akan pakai mascara dulu baru kepit bulu mata tu. Okay, kalau korang buat macam tu, ada potensi yang bulu mata korang tercabut. Kita tak nak ada bulu mata yang terkorban. Jadi it is better untuk korang pakai penyepit mata tu dulu dalam 10 atau 15 saat and then baru apply mascara. Bila korang dah pakai brush makeup, beauty blender, janganlah lupa untuk cuci sebab kita kena jaga hygiene. By the time korang dah pakai makeup, korang dah guna untuk applykan produk apa semua, ada potensi untuk kuman-kuman germs untuk berkumpul pada brush-brush dan juga beauty blender. So, jangan lupa untuk basuh at least lah paling inilah seminggu tu sekali. So that korang punya equipment untuk makeup bersih dan selamat untuk digunakan dan mengelakkan daripada kulit korang breakout lah.